that would be. Yeah. Tiga. Yang pertama sekali, taubat daripada maksiat zahir. Yang kedua, taubat daripada maksiat batin. Yang ketiga, taubat daripada memikirkan selain Allah. Maknanya taubat daripada ghaflah. Maksiat tak buat dah, tapi banyak ghaflah. Tindak tanduk dia tu banyak lalai. Itu peringkat ketiga. Buang segala kelalaian. Tunggu. Kita kadang-kadang sejam, dua jam, tiga jam boleh. Lepas tu lama hilang balik. Tunggu balik. Tiba-tiba buka-buka TV. Malam ini, bola sepak. Piala dunia. Dah hilang. So, masuk dunia bola sekejap. Keluar balik. Allah. Lalai pula tadi. Subuh lambat sikit. Tak apalah malam tengok bola. Lambat sikit. Dia jadi, dia kadang-kadang okey, kadang tak okey. Nak taubat daripada tu pula dah. Taubat daripada tu lagi. Subhanallah tu, dia tak habis taubat tu. Istighfar tu tak habis. Terus, terus, taubat, taubat, taubat lagi. Taubat ni penting. Kerana taubat ni, dia macam pencuci. Baju kita ni, mana nak bersih 4 jam? Pakai di mana bagi dia naik berabuk lah. Naik hitam lah. Taubat kena tiap-tiap hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma sata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bacalah penghulu taubat, sayyidul istighfar, dan macam-macam istighfar lagi. Paling kurang astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Paling kurang hari-hari 70 kali astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taubat daripada kelalaian. Kita tengok kita tak buat dosa dah. Eh lalai? Takkan tak ada lalai? Mustahil kita orang awam tak ada lalai. Astaghfirullah, istighfar daripada kelalaian. Lama-lama bila dah bersih, suci, bersih hati tadi tu, barulah pancaran-pancaran nur ilahiyah masuk ke dalam hati tu. Dan nampaklah si hamba ni akan rahsia-rahsia ke Tuhan. Nampaklah di situ af'alullah. Baru dia nampak kerja Tuhan. Baru tersedar batin dia tadi. Barulah dia boleh fana kepada Allah. Selagi dia tak buat seperti itu. Selagi dia tidak bertaubat daripada kelalaian-kelalaian dirinya itu. Tarikan-tarikan duniawiah itu. Dia tak boleh masuk. Maka rukun taubat tu 4. Rukun taubat 4. Mesti buat. Yang pertama, menyesal. Kalau tak ada penyesalan, tak ada taubat. Kerana at-taubah an-nadamah. Taubah tu nadamah. Taubat itu menyesal. Menyesal. Kalau tak ada, tak ada taubat. Walaupun dia istighfar 1,000 kali ribut. Menyesal tak ada, tak nama taubat. Rukun taubat pertama, menyesal. Menyesal buat maksiat. Menyesal. Menyesal alat. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada menyesal? Alhamdulillah. Semayang tak cukup rukun, apa jadi semayang tu? Semayang tak ada rukun, apa hukum dia? Tak sah semayang. Taubat tak ada menyesal, tak sah taubat. Tak nama taubat tu, tahu buat. Tahu nak buat lagi. Istighfar nak buat lagi. Mesti ada penyesalan. Tanam penyesalan, menyesal buat. Yang kedua, tinggalkan maksiat itu. Kalau kita menyesal tapi tak tinggal, menyesal apa itu? Tinggalkan maksiat itu. Jangan buat lagi. Tinggalkan. Maksiat zahir, batin dan lalai. Yang ketiga, berazam sepenuh hati tidak akan kembali kepada maksiat itu. Berazam dengan sepenuh hati. Penuh. Tidak mau kembali lagi. Bakar hidup-hidup pun tak mau. Tak mau, tak nak patah balik lah. Apa jadi pun tidak mau patah balik. Fix firm. Firm in your heart. No. Tak nak balik. Apa jadi pun. Tetap. Itu baru rukun yang ketiga. Berazam tidak kembali kepada maksiat itu. Yang keempat, sekiranya berkaitan dengan hak Allah, misalnya tinggal semayang, hendaklah dikodohkan. Dibayar kembali. Zakat-zakat tak payah bayar. Yang berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua, jika berkaitan dengan hak makhluk, hak hamba, pernah mencuri barang, pulangkan. Pernah berhutang, bayar.
Jangan sedap beristighfar ya, hutang tak bayar. Saya dah bertaubat dah, macam kot dah. Serban, hutang tak bayar. Taubat apa tu? Rukun taubat empat kan tuan. Jika ada hak manusia, hendaklah dipulangkan. Jika ada hak Allah, dibayar kembali. Barulah sempurna taubat seorang. Selagi dia tak buat empat perkara ni. Jangan cerita hikam. Jangan kita cerita penawar bagi hati. Jangan cerita masuk makam hadrat Allah. Tak masuk langsung. Empat tu tak lepas. Menyesal, yang pertama apa tadi? Menyesal dengan maksiat itu. Yang kedua, tinggalkan maksiat itu. Tinggalkan. Kelalaian itu tinggalkan. Yang ketiga, berazam sepenuh hati tidak mahu kembali kepada maksiat itu. Berazam penuh. Tak nak balik. Yang keempat, sekiranya ada hak Allah, dikodohkan. Sekiranya berkait dengan hak manusia, dipulangkan. Minta izin, minta maaf. Sekiranya berkait dengan manusia. Mumpat ke apa ke, minta balik. Jadi, empat cara ni tuan-tuan. We have to stress it in ourselves. Empat ni, ulang-ulang. Sampai dia masuk. Sebelum kita nak bicara tentang apa kita bicara tadi tu. Nak berpindah kepada hadrat Allah, buat yang empat ni. Ya. Menyesal, tinggalkan, berazam sepenuh hati tidak mau kembali lagi pada maksiat itu. Yang keempat, pulangkan hak-hak Allah, hak-hak Allah. Buat empat perkara ni, insya-Allah terbuka jalan kita itu untuk masuk kepada orang-orang khawas, orang-orang pilihan Allah yang hatinya hidup 24 jam hadir dengan Allah. Kenapa selama ni kita buat-buat tak ini, buat-buat tak ini? Belum taubat. Saya nak gelak kadang saya tanya, apa rukun taubat? Dia tanya nak murid saya lah. Saya tahu ustaz. Apa dia? Istighfar. Oh, istighfar. Nombor dua apa? Semayang taubat. Semayang taubat. Lagi? Mandi taubat. Lagi? Taubat. Oh, taubat lah. Semua salah. Itu semua sunat. Itu sunat semua tu. Rukunnya mana rukun? Macam semayang. Semayang ada rukun. Ada rukun, ada sunat abad, ada sunat hai'ah. Taubat macam tu juga. Ada rukun dia, ada sunat dia. Ada sunat hai'ah dia. Apa rukun taubat yang empat tadi tu? Apa sunat abad dia? Semayang-semayang taubat. Apa sunat hai'ah dia? Istighfar. Banyak-banyak istighfar. Itu sunat-sunat yang mengikut setelah kita buat empat rukun itu. Banyak orang mengikuti pengajian, banyak orang nak dekat dengan Allah, yang empat tu tak buat. Rukun tak ada. Semayang rukun tak buat. Nak semayang apa? Semayang tu rukun tak buat. Taubat apa? Empat rukun tu tak buat. Tak tahu ambil tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis kurang ni, buat balik. Dah istighfar dah habis, dah cuci dah dia. Dah cuci dah tadi. Cuci apa baru sunat dan rukun tak buat. Matulah kita ni ya. Jadi, setiap hari peringatkan empat perkara itu. Empat rukun taubat tadi tu. Buat yang rukun dan tampalkan dengan sunat taubat tadi. Sunat-sunat dia tadi. Mari taubat ke. Mari taubat senang je tuan. Masa nak mandi pagi tu, niat dalam hati, ya Allah, ya Tuhan ku, aku bertaubat daripada dosa-dosa aku, kesalahan-kesalahan kelalaian ku. Seperti mana aku bersihkan jasad ku ini, kau bersihkanlah hati ku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang pertama. Kemudian, setelah itu, berwuduk kita. Semayang sunat taubat dua rakaat. Allahu salli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat pertama baca kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca kul wallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil tasbih beristighfarlah kita 70 atau 100 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Sambil mengingatkan dosa-dosa yang kita lakukan dan kita mohon ampun. Astagfirullah. Fahamkan, ya Allah, ampunkanlah aku. Sampai menitis air mata kita itu mengenangkan dosa itu. InsyaAllah air mata yang mengalir kerana mengingatkan dosa dan takut kepada Allah, maka orang itu tidak disentuh oleh api neraka. Air mata yang berjurai kerana takut Allah akan memadamkan api neraka. Banyak hamba Allah ketika masuk dalam neraka itu, api nak dekatnya, datang air macam bah, vuh, padam.
Malaikat pun heran. Air apa ni boleh padam bila ke? Ha? Air mineral mana boleh? Kering air ni. Baru nak curah dah kering dah. Api neraka. Rupa-rupanya bisanya air mata yang mengalir kerana kerana menyesal dosa dan takut kepada Allah mampu memandangkan api neraka. Lagi banyak menangis lagi bagus. Ya? Ha. Baik, kita tengok tauhid. Jangan menangis sekali. Nangis tu bagus. Nangis tu kurnia Allah. Jangan nangis kerana yang lain. Baik, kita tengok tauhid sikit. Pasal awal. Ya. 30 minit. Ha, salbiah. Ha, itu kita dah buat nafsiah. Ha, ini nak masuk sifat salbiah. Dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmi wa barakat. Kalau kita tengok belakang sikit tadi, kita dah tengok sifat-sifat Allah itu terbahagi pada 4. Apa dia tuan-tuan? Nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat ma'nawiyah. Maka masuklah kita kepada sifat Allah yang kedua, jenis yang kedua. Jenis nafsiyah, jenis salbiyah pula sekarang. Apakah pengertian salbiyah? Salbiyah makna nafi. Salab, nafi. Ya'ni wahia ibaratun an nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Arti sifat salbiah, suatu perkiraan daripada menafikan, menidakkan perkara-perkara yang tak layak dan tak patut bagi Al-Haq Jalla wa'azza. Ringkas cakap, kalau bahasa mudah je, sifat salbiah ni menafikan sifat tak layak bagi Allah. Nafi. Mencabut sifat tak layak bagi Tuhan. Tak boleh ada. Itu makna sifat salbiah. Lafaz-lafaz yang bila kita sebut lafaz, ternafilah yang tak layak bagi Tuhan. Contoh, bila saya kata kain ni bersih. Kain ni bersih. Apa makna kain ni bersih, tuan-tuan? Tidak. Tak kotor. Dengan sendiri bila sebut bersih, kepala kita menterjemahkan kain tak kotor. Ternafilah yang tak layak bagi kain ni, iaitu kotor. Sebab saya sebut bersih. Bila saya kata kertas ni nipis, apa makna nipis? Tak. Apa sifat yang dinafikan bila kita sebut nipis? Tebal. Itu salbiah. Itu salbiah. Ya. Artinya, misalnya, apabila kita katakan kidam, arti kidam sediakala. Maka sifat ini adalah menafikan apa ada sediakala. Tidak ada permulaan. Sebab permulaan bagi zat Allah dan permulaan bagi sifat Allah sesuatu yang tak layak bagi Allah. Sebut saja kidam, arti kidam sediakala. Terus kita faham Allah Ta'ala tak ada mula. Itu sifat salbiah. Dia menafikan sifat tidak layak bagi Allah. Dengan hanya kita sebut dia tu, kita faham. Terus faham yang tak layak dia. Dia ternafi terus. Ternafi bagi zatnya dan ternafi bagi sifat-sifat ma'aninya. Adalah di antara beberapa perkara. Yang mana ada permulaan bagi zat Allah dan ada permulaan bagi sifat Allah adalah di antara perkara-perkara tidak layak bagi Allah. Zat Allah tak ada mula. Maka kita kata apa? Zat Allah qadim. Sifat kudrat, sifat iradat, ilmu, hayat, samak, basar, ada mula tak? Ada? Tak ada juga. Kerana sifat-sifatnya juga qadim. Ini bersifat qidam. Arti qidam tadi tak ada permulaan. Contoh saya tanya tuan-tuan. Kalau saya tanya, cuba jawab ya.
Bagi yang tak biasa jawab, yang dia biasa jawab, jangan jawab. Antara zat Allah dengan sifat kudrat Allah, siapa dulu ada? Zat dulu ada ke kudrat dulu? Contoh saya tanya, jangan jawab. Beg ni dengan sifat warna hitam ni, siapa dulu ada? Beg ada dulu ke hitam dulu? Beg dulu, baik tahu baru hitam kan? Baik, bagus. Zat Allah dengan sifat kudrat Allah, siapa dulu ada? Zat dulu ke kudrat dulu? Kuasa dulu. Ha? Siapa ada dulu? Sama atau bila? Ha? Dua-dua apa? Ada sentak? Dua-dua tak ada permulaan. Bukan zat dulu bawa kudrat, tak macam tadi ni. Jangan kata-kata kudrat tu bawa kuasa, tak ada. Sebab sifat kudrat tu qadim, kidam, tak ada permulaan. Zat pun tak ada, tak ada permulaan. Zat Allah kidam, qadim. Bila kidam, qadim lah. Sifat dia pun qadim. Sebab tu sifat baharu tidak boleh berdiri pada zat yang qadim. Apakah sifat-sifat baharu? Duduk. Duduk ni sifat baharu. Kita duduk kan? Kita boleh duduk. Duduk ni yang lipat kaki lah. Duduk. Boleh tak duduk ni ada pada zat yang qadim? Boleh? Tak boleh. Sebab duduk itu sifat bagi sesuatu yang baharu. Tak nampak? Tak nampak dah? Dah pening lah. Duduk ni, apa mana duduk? Duduk ni arat, sifat. Sifat makhluk. Apa mana duduk? Duduk, cuba define duduk. Duduk mana? Ponggong di bumi ataupun di atas sesuatu. Kaki terlipat, boleh nama duduk kan? Maksudnya benda itu melibatkan jirim. Setiap yang duduk berarti berkaki lah dia. Takkan duduk tak ada kaki. Boleh kata dia ni? Apa botol ni tengah duduk? Tak boleh. Botol tak duduk. Beg tak duduk. Dia tak ada kaki pun. Letak boleh lah. Duduk tak boleh. Duduk ni dia mesti berkaki. Tiba-tiba kita kata Allah duduk atas arasy. Apa kita faham? Apa kita? Ha? Berkaki lah Tuhan tu. Tapi kaki Tuhan tak suka kaki kita, Ustaz. Itulah. Yang pening tu. Kaki tu apa pula? Panjang cerita tu. Nak faham tu ayat mutasyabihat. Penting sangat kita nak kena faham salbiah. Kena faham ni asas. Nanti boleh cerita situ. Selagi tak faham sini, tak boleh nak faham sini. Yeah? Baik. Maka bila mana kita tetapkan Allah mempunyai sifat sediakala kidam, terus saja ternafi lawannya. Baharu. Apa makna baharu tadi? Ada permulaan. Terus. Allah mempunyai 5 sifat salbiah yang wajib mukallaf mengetahui. Yang pertama, qidam. Apa makna qidam? Sediakala. Apa makna sediakala? Tidak ada. Dia mesti ada tidak ada. Makna sediakala? Tak ada permulaan. Apakah sifat yang tak layak bagi Tuhan yang dinafikan di saat kita menyebut qidam? Apa dia? Sifat tak layak yang telah ternafi, apa dia? Ada mula. Ada mula tu tak layak kat Tuhan ternafi. Yang kedua, baqa'. Apakah terjemahan baqa'? Kekal. Bila katakan kekal, apa maknanya? Tidak binasa. Tak terima binasa. Mustahil zat dan sifat Allah ni binasa. Sebab dia kekal. Kekal tu sifat salbiah. Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Artinya apa? Tidak ada persamaan dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'. Tak sama Tuhan dengan makhluk. Tak sama macam mana? Makhluk ni ada jirim, ada arad. Jirim ni sesuatu yang ambil ruang. Arad tu sifat bagi jirim tu. Apakah sifat-sifat jirim itu? Bertempat,
bermasa, diliputi oleh sesuatu, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Semua itu tidak mungkin ada pada zat Allah. Kerana zat Allah tidak sah, tak sama, tak serupa dengan makhluk. Boleh faham? Maksudnya tak ada sifat makhluk kat diri dia tu. Mustahil ada. Tak boleh ada. Ha, tu. Yang keempat, qiyamu binafsi. Ha, qiyamu binafsi. Jadi bila kita faham yang nombor tiga tu, mukhalafatu lil ta'ala lil hawadis, yang ayat Qur'annya laisa kamitsli syai', kadang-kadang timbul persoalan-persoalan apabila bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya, kena faham ni, dalam Quran ada dua ayat, muhkamat, mutasyabihat. Apa makna muhkamat? Ayat yang terang dan jelas, tak perlu nak takwil-takwil lagi dah. Jelas terang. Maknanya memang macam tu. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirun, berkuasa. Berkuasa ni sesuatu yang layak bagi Allah. Tak perlu kita nak faham cara lain. Memang faham terus Allah berkuasa. Ya. Yeah? Tapi kalau sebut yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan, tangan tu sesuatu yang tak jelas. Kesamaran maknanya. Berarti ayat mutasyabihat. Ayat yang tak jelas makna. Tiba-tiba kita nak confirmkan makna tangan ni, tangan macam kita faham tu. Tak jadilah ayat mutasyabihat, dah tak apa. Jadi muhkamat dah dia. Sebab tu ayat-ayat yang seolah-olah Allah bertangan, berkaki, bermata ni, semuanya ayat mutasyabihat. Tak ada ayat muhkamat. Jadi penerangan ayat mutasyabihat berarti ayat yang tak jelas makna dia. Kesamaran makna dia. Tak boleh dijelaskan dengan makna yang hakiki, makna asal. Kena bubuh dengan makna yang lain atau diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan diertikan. Nah, itu maya mutasyabihat. Kalau muhkamat, terang dan jelas. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan dengan lebih detail bila sampai bab. Yang keempat, qiyamu binafsi. Berdiri Allah dengan sendiri. Apa nak berdiri dengan sendiri? Siapa tahu? Orang tak biasa. Apa makna Allah berdiri dengan sendiri? Jangan tengok dalam kitab tu. Yang biasa faham apa? Jangan tengok kitab. Bila kita kata qiyam binafsi, Allah berdiri sendiri. Kalau anak kita tanya dah, Haji, ayah, apa makna Allah berdiri sendiri ni? Apa nak jawab? Allah? Ha? Kalau orang tanya, siap? Ni sebab dah tengok kitab ni. Allah berdiri dengan sendiri. Sekarang anak kita tanya kan, ayah siapa buat? Allah dah. Allah siapa buat? Kita pun jawab, qiyamu binafsi. Allah berdiri dengan sendiri. Apa makna Allah berdiri sendiri tu? Anak tanya, ayah, Tuhan ni siapa buat dia? Macam jawab? Cuba jawab. Allah Ta'ala siapa buat? Siapa buat diri Allah? Setiap benda ada yang buat. Allah siapa buat dia? Ha? Ni dah pandai sikit. Selalunya kalau orang tak mengaji, apa dia jawab? Allah buat diri dia sendiri. Pernah dengar tak? Siapa buat ni? Allah tak ada siapa buat. Dia buat diri dia sendiri. Dia buat diri dia sendiri. Yang mula dia tak ada. Lepas tu tiba-tiba dia cek. Oh, dia muncul. Dia buat diri sendiri. Hai, salah tu. Jangan mengertikan qiyamu binafsi dengan buat diri sendiri. Berdiri dengan sendiri maknanya menafikan berhajat kepada zat, berhajat kepada pencipta. Dia dua makna. Dia tak berhajat pada yang nak menjadikan dirinya, dan dia tak berhajat kepada sesuatu zat untuk wujud. Kerana diri dia adalah zat. Yang kelima, wahdaniyah, tunggal, menafikan berbilang-bilang. Jadi lima sifat ni, dia kata dibangsakan sifat-sifat salbiah sebagai sifat adami, bangsa tiada. Bukanlah bermakna adam mahdin, semata-mata tiada. Sehingga dikatakan tidak ada sifat kidam, titik, bakok. Kerana segala sifat salbiah adalah sabit bagi Allah Ta'ala.
Ah, ini tak sampai sini dah pening ni. Sampai sini pening. Kalau saya baca lagi pening ni. Adami dengan ada. Ada makna tak ada betul, tak ada lagi sungguh, tak ada. Adami makna tak ada tapi sungguh. Sungguh ada. Tak ada tapi sungguh. Contoh macam ni. Ini saya dah tanya dulu, tapi dah lama tak tanya. Cuba tengok ke depan ya. Tanya jawab je. Kertas ni nipis ke tebal? Nipis. Tahu nipis? Tidak tebal kan? Nampak tak nipis? Betul nampak? Betul? Kalau nampak cuba tunjuk. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan nampak kertas ni nipis kat tebal kat kertas ni, cuba tunjuk nipis. Cuba tunjuk. Ni, ni kertas. Ni kertas ni. Nipis mana nipis? Kalau saya tanya tuan-tuan, putih, cuba tunjuk putih. Boleh kan ni putih? Ha, boleh tunjuk kan? Ni putih ni. Nampak tak putih? Nampak tu? Ha, nipis nampak ni baik? Ya Allah, ustaz tak nampak nipis ni. Demam. Cuba fikir tu, nampak tak nipis ni? Ya Allah, 60 tahun hidup, nipis nampak tiba-tiba malam ni, pagi ni, tak nampak. Balik cerita kat orang rumah. Ustaz ajar nipis tak nampak. Abang ni betul tak betul ni. Dia tak pergi mengaji lagi lah. Pening nak mengaji dengan ustaz sopan tu. Ada pula nipis tak nampak. Cuba tengok betul, nampak tak nampak? Tak nampak. Tak nampak berarti tak ah? Tak ada. Tak ada tapi sungguh. Ha, tu makna adami, sifat adami. Dia tak ada, tak ada maknanya tak boleh nampak. Tapi dia sungguh, dia akal kata dia ni memang memang nipis. Kerana erti nipis tidak ter. Soalan nombor 2. Boleh faham ni, faham semua ni. Faham saya tanya ni, faham semua. Kertas ni ada tak tebal? Tebal tak? Ha? Apa pula dah ada pula dah. Tebal tak? Tak ada. Kenapa kata tak ada? Sebab dia ni nipis. Jadi tebal ni dia tak ada dan sungguh tak ada. Ha, tebal ni memang betul-betul tak wujud. Dia tak ada dan sungguh dia tak ada. Berbeza dengan nipis tadi. Nipis tak ada tapi nampak. Sungguh kertas ni nipis. Nipis tu memang sifat kertas. Adapun tebal, dia tak ada dan dia sungguh-sungguh tak ada. Nampak beza? Boleh? Baik, kalau boleh kat situ, barulah kita pergi pada sifat Tuhan. Soal dan jawab. Kalau faham nipih tadi, saya nak soal. Allah ada 5 sifat salbiah yang wajib kita tahu. Apa dia? Idam, Allah, Khalafatul Hawadis, Ya Mubi Nafsi. Soalan saya, adakah 5 sifat ni, bila kita bertemu dengan Allah, besok kita nampak? Nampak tak 5 sifat ni berdiri pada zat Allah? Jawab. A nampak, B tak nampak, tu je. Ada satu lagi. C tak tahu. Saya nak dengar mana? A, B, C. Saya ulang balik. A nampak sifat 5 ini berdiri di zat Allah. Bila nampak Allah besok? B tak nampak. C tak tahu. Yang mana? Wah, ada C pula tu. Buanglah C tu, C tak ada. Ha? B tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab apa tak nampak? Dia tak ada tapi so? Dia tak ada. Dia tak ada mana tak nampak. Macam mana nipis dia tak nampak. 5 sifat ni pun tak nampak. Sebab dia jenis ada. Adami, bangsa tak ada. Bangsa tak nampak. Bangsa tak ada tu maknanya jenis sifat jenis tak nampak. Tapi so? Sungguh. Boleh nampak tu. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, dengar lagi soalan nombor 2 ni. Nombor 2 dah soalan tak tahu dah. Ada mula baharu, fana binasa, serupa dengan makhluk, berhajat kepada zat dan pencipta, berbilang-bilang. 5 sifat ni sifat mustahil pada Allah. Soalan, adakah 5 sifat ini ada di, nampak di Allah di akhirat besok? Ada tak pada Allah? Ada. Tak ada lagi. Sungguh tak ada. Sebab dia sifat mus.
Adapun lima sifat salbiah ni, dia tak ada tapi su, artinya tak nampak di mata. Tak nampak kita besok kat Tuhan, tak nampak. Macam mana kita tak nampak di pihak ni? Tapi sungguh akal menyatakan Tuhan itu sediakala, dia tidak binasa, dia tak super makhluk, dia berdiri dengan sendirinya dan dia tunggal. Dia faham? Sambung sini. Kalau dah faham, dia sambung sini. Dibangsakan sifat salbiah sebagai sifat adami, bangsa tidak ada, bukan bermakna tak semata-mata tak ada. Azam mahdin, bukan. Sehingga dikatakan Allah tak ada sifat kidah, bukan macam itu maksudnya. Kerana segala sifat salbiah adalah sabit, sabit pada sungguh. Bagi Allah, adami bermaksud sebagaimana takrif salbiah yang tersebut. Dengan ibarat yang lain, dikatakan salbiah ini sifat yang tidak wujud pada kharij luar fikiran dan tidak wujud pada zihin dalam fikiran. Dia faham tak? Kenapa ni? Sifat salbiah ni tak wujud di kharij luar. Maknanya kalau nak tengok tak nampak, tak macam botol ni. Botol ni kat luar, nampak kat luar. Ha? Dan kalau saya sebut botol, boleh faham tak botol? Nampak tak pada fikiran tu apa botol-botol? Nampak tak? Rupa dia, bentuk dia sebagainya, nampak? Maknanya dia wujud di fikiran dan dia wujud di luar fikiran. Tapi kalau saya kata sedia kala, nampak tak kat luar? Tak nampak. Di fikiran juga tidak wujud, kerana makna sedia kala tak ada permulaan. Tak ada tu lah makna sedia kala. Tak ada mula. Tak ada mula tu lah makna sedia kala. Maknanya dia tidak wujud di luar fikiran dan tidak wujud dalam fikiran. Tetapi dan tiada wujud pada sekira-kira maknanya akal menetapkan sifat salbiah bukan bangsa ada sebagaimana sifat ma'ani. Kalau ma'ani dia ada, kalau salbiah dia jenis tak ada. Kerana salbiah adalah sifat menidakkan atau membersihkan di akhirat, tidak juga boleh dilihat. Wallahu a'lam.